Hampir lebih 100,000 orang yang terdiri dari pelbagai bangsa membanjiri Majlis Rumah Terbuka Perdana Menteri di Dewan Millennium Kepala Batas Pulau Pinang kemarin. Majlis yang bermula seawal pukul 10 pagi turut dihadiri orang-orang kenamaan dari negeri berkenaan. Antara yang hadir tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Datuk Seri Haji Abdul Rahman Haji Abbas serta isteri yang amat berbahagia Tuh Puan Datin Seri Majimur, Ketua Menteri Pulau Pinang Tan Sri Dr. Koh Sukun serta beberapa orang kenamaan lain. Turut kelihatan sama Menteri Besar Perlis Datuk Seri Syahidan Kasim serta isteri dan juga Naib Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin. Pelbagai juadah dan hidangan Hari Raya disediakan untuk jamuan yang bersempena menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada tetamu yang hadir. Dalam pada itu, kelihatan para pengunjung berkesempatan bersalaman dan beramah mesra dengan Perdana Menteri serta isteri.